I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. Ya, buan, I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cautious. They can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Kita persiapan mancing kali ini. Rencana mau mancing ke Sukumadi sob. Ini udah jam 4 persiapan untuk berangkat sob. Target Belanak. Mudah-mudahan dapat banyak sob. Kali ini kita mancing bertiga ya sob. Dengan bapak saya sendiri dan juga bapak Suprianto. Kita berhenti cepat dulu ya. Ini udah perjalanan ke Sukumadi sob. Cuma ini kabut sob, lihat sob. Perjalanan pos pertama. Oke, lanjut. Dan di sini kita sudah memasuki kawasan perkebunan Sungai Lembu ya, sob. Karena daerah ini sudah termasuk dataran tinggi, jadi seringkali terjadi kabut di pagi hari, sob. Kita udah nyampe Pasar Sarongan ya. Sudah. Wah, kelihatan nggak Pasar Sarongan? Ini waktunya jam berapa? Sekitar jam hampir jam 6. Belum sih, belum jam 6 sob. Nyampe Pasar Sarongan. Ini adalah pos pertama ya sob. Di Pasar Sarongan, guna untuk mempersiapkan diri untuk perjalanan selanjutnya. Kita juga bisa ngopi-ngopi di sini sob. Di sini tersedia dari minuman, makanan berat maupun snack-snack yang bisa dibawa ke spot mancing sob. Ini dia para suruh kita ya. Yang sebelah kiri adalah bapak saya sendiri dan sebelah kanan yaitu Pak Suprianto atau biasa dipanggil Pak Tok. Kita lanjut sekitar jam 6.30 untuk menuju ke spot. Jadi medan perang lur. Jalan nih lur. Setelah 15 menit kita perjalanan, kita nyampai hutan Sukomadi sob. Jalan nih, lur. Kalian lihat sendiri jalannya, sob. Spot perjalanan lumayan. Yaitu lumayan terjal. Juga karena tadi malam habis hujan, jadi jalannya agak becek sob. Itu sungguh menghambat perjalanan kita karena perjalanan tersebut lumayan sangat licin. Di sini kita cukup kewalahan sob, karena jalan yang kita lewati lumayan sangat licin. Ini masih ngepos nih ya, ngepos. Medannya susah soalnya becek, juga habis dilewatin dam truk jadi licin sob. Udah berapa kali tadi miring nih, hampir jatuh. Dan alhamdulillah kita sudah nyampe spotnya sob.
ini dia tempat parkir terakhir kita. Di sini kita mempersiapkan diri untuk perjalanan selanjutnya, sob, dengan jalan kaki. Dan sekarang sekitar jam 8 pagi. Kita akan lanjut perjalanan selanjutnya menuju spot kita. Kita mancing. Nyebrang dulu, sob. Nyebrang sungai buat ke spot pertama ya. Untuk mencapai spot pertama, kita tempuh dengan jalan kaki kurang lebih 1 km, sob. Airnya bening, sob. Lumut jare mboten nedo. Kita udah nyampe spot pertama ya, sob. Dimana di sini lumayan cukup banyak ikan belanaknya. Ya, mudah-mudahan hari ini kita beruntung dan cukup banyak sabarannya. Sebelum memulai memancing, kita persiapkan diri dulu, sob, dengan makan pagi supaya tenaga kita tetap fit dan tidak mudah sakit. Semoga ikannya juga nanti lahap makannya, sob. Umpan yang kita gunakan yaitu seperti ini, sob. Lumut sawah ya, lumut hijau sawah yang nantinya dicampur dengan beberapa bahan, salah satunya yaitu tepung tapioka dan juga micin, sob. Ya, kurang lebih seperti ini aja ya, sob. Tepung tidak usah banyak-banyak, guna untuk menarik ikan saja, dan umpan utamanya yaitu lumut serta micin. Tepung tersendiri mempunyai kegunaan yaitu untuk mengumpulkan ikan-ikan supaya bisa kumpul ya, dan aroma micin untuk menggugah kerah ikan untuk makan, sob. Teknik yang kita pakai yaitu teknik pelampung dan juga menggunakan 3 mata kail. Ya, sob. Iki riji kono tak kena. Ngeting wae. Oh, strike. Ini dia ikan target utama kita, sob, yaitu ikan belanak, ikan gurih. Kakaten wes. Perlawanan, perlawanan. Gurih. Iwak enak, iwak enak. Babon, babon. Iwak enak, iwak enak. Oh, masih akan tulis pisan ku ditarik keneng, Pak. Di sini Pak Suprianto berhasil strike ya, sob. Lumayan gede, cuma nggak ketangkep kamera tadi, sob. Jadi hanya bisa saya tunjukin hasil dari tangkapannya saja, sob. Dan benar saja umpan yang kita buat
cukup disukai ikan beranaknya sob. Kita kewalahan ikan terus makan dan terus strike sob. Di sini terjadi juga double strike bapak saya dan Pak Suprianto sob. Angkat. Angkat Le. Angkat. Bolong Le. Wah, ni sinon ni kono kita ngo. Ye, biabuan, biabuan. Ye, sip. Sip. Biabon. Engko anu ne, ane Pak tok kirim mana Le? Angiku dipotong bisa ya Allah tak kok iki yang gelek celana nang ngutak iki yang kenapa wis sembayang umpane lumut biabon magep-magep lho magep-magep. Jos nangan dikira seneng. Beli anak lur, beli anak. Gurih. Oh, strike kalah. Tepluk. Tepluk. Waduh. Lemuru. Pak tok strike. Kena sisi iki ya Allah le lurus sisi iki. Waduh, setrek. Waduh, setrek. Ngumpul waduh sih. Kena ngetengnya. Kencang sikit lagi nggak harus dipangan-pangan. Nek kiki pak, pak.
Double strike. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack.